Baik, semalam cabaran hari yang ketiga. Buka-buka cabaran, Suib kena pakai rambut palsu. Aku memang suka lah. Betul, aku ingat. Sebab anak aku suka panggil Daddy Botak. Kau lah sekali ada rambut bila? Setahun setengah lepas. Setahun setengah lepas. Dekat kotak ni kita ada rambut palsu. Apa rambutnya? Aku hadiahkan pada kau. Wow. Kau buka. Silalah, Suib. Oh! Oh, gila. Ini bukan rambut. Ini kotak. Ini rambut Mak Salim. Mana kau bagi aku pakai ni? Tak kenalah dengan muka dia. Terbalik. Okey. Dapat. Ui, kenapa? Alamak. Ini kalau mak aku nampak marah, kenapa kamu pegang-pegang? Cik not je. Michael Sambello. Nak pergi mana ni? Bukit Bintang. Oh, tak payahlah pergi Bukit Bintang. Ke hati saya boleh? Boleh. Jatuh. Jauh sampai jatuh telefon. Nampak, okay. Baru satu. Yang kedua. Nama siapa? Ain. Saya ni orang susah nak ingat nama. Panggil sayang boleh? Panggil baby pun boleh. Ni eh. Assalamualaikum. Tengah type apa tadi? Message. Oh, nak cakap I love you tu eh? Sekarang kita kat mana ni? Sebab bila saya tengok awak, saya macam hilang punca. MRT dengan saya. Tak tahu eh. MRT berhenti. Kalau saya tak, saya terus kat awak. Awak, boleh saya cuba duduk sebelah awak? Supaya nanti saya boleh tahu saiz pelamin kita macam mana. Pening kepala. Baik, kami telah pun habis cabaran Suib pada hari ini untuk buat pick up line. Hampir 163 orang. Yang kupas. Kupas MRT ni menjadi saksi. Itu biasa-biasa. Sebab apa yang kami nantikan adalah cabaran esok. Yes. Hari terakhir. Nak tengok video petang ni. Kau TV. YouTube.